Hai semuanya, jumpa lagi di channel Fish ID. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini ya. Dan di video kali ini teman-teman, saya membagikan video yaitu memberi makan ayam dengan jagung rebus. Ya, di sini saya sudah punya 3 buah jagung rebus ya dari sayur asam dan akan saya berikan pada ayam ya. Bagaimana keseruannya? Tonton terus. Let's go. Di sini teman-teman ya, saya sangat berhati-hati ya dalam mengiris biji jagungnya ya, dipisahkan antara biji jagung dengan bonggolnya teman-teman ya, takut kena tangan ya karena pisaunya lumayan tajam ya. Sedikit informasi teman-teman ya, bahwa memberi makan ayam dengan jagung rebus itu memiliki beberapa manfaat ya. Yang pertama, sumber energi ya bagi ayam. Yang kedua, pencernaan yang lebih baik. Yang ketiga, menambah berat badan ayam. Yang keempat, dalam kandungan jagung rebus itu terdapat vitamin A dan B. Ya, kemudian terakhir yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada ayam. Ya, itulah beberapa manfaat ya memberi makan ayam dengan jagung rebus. Tonton terus. Di sini teman-teman ya, sebagai campuran jagung rebus saya menggunakan nasi. Iya. Ya, nasi sisa juga sama. Kemudian biar lebih tambah komplit lagi, kita bisa mencampurkan dengan dedak dan purpopa ya. Nah, setelah ini kita tinggal seduh dengan air hangat ya, ataupun air panas, bisa juga dengan menggunakan air dingin ya. Di sini saya menggunakan air panas ya. Tonton terus. Iya, lalu kita aduk ya teman-teman seperti biasa. Dan waktunya kita berikan pada ayam ya yang sedang menunggu. Oke, let's go. Thank you.
Terus. Ya baiklah teman-teman, ya beginilah cara memberi makan ayam dengan jagung rebus ya. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Baiklah teman-teman ya, segini dulu video kita kali ini ya, memberi makan ayam dengan jagung rebus. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.